Bertempat di Aula Hotel Elit Jalan Haji Sadri Tembilahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Biro Administrasi Kesra Provinsi Riau selenggarakan acara akselerasi usaha kesehatan sekolah dan madrasah bagi 45 sekolah sekabupaten Indragiri Hilir. Dengan diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang yang nantinya akan mengikuti sosialisasi pembinaan usaha kesehatan sekolah dan madrasah yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2019. Bupati Indragiri Hilir berkesempatan untuk membuka secara langsung kegiatan yang diselenggarakan di Aula Hotel Elit Tembilahan tersebut. Haji Muhammad Wardan mengatakan, pada tahun 2004 saat Bupati menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan di provinsi, dirinya mengaku pernah memfokuskan program tersebut untuk setiap sekolah. Sehingga program tersebut berlanjut hingga saat ini. Bupati juga berharap untuk di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjalankan lagi program usaha kesehatan bagi setiap sekolah dengan menyediakan ruangan tersendiri sehingga anak-anak dapat menanamkan cinta kesehatan. Ada ruang UKS, ada ruangan tersendiri. Nah, jadi ini Pak Rudi dengan Pak Arifin, ini saya mengharapkan ini supaya ini diprogramkan kembali dan dimasyarakatkan kembali dan diperintahkan agar sekolah tetap menyediakan yang namanya UKS dalam kelas ya. Nah, saya sekarang sudah banyak sekali ya program-program yang memang itu kita harapkan ini ada di sekolah dalam rangka saya katakan tadi itu menanamkan bagaimana ya cinta sehat lah gitu. Tadi dikatakan oleh Pak Masrul bahwasanya tanggung jawab dalam rangka pembinaan UKS ini menterinya saja ada 4. Coba. 4 menteri. Menteri dalam negeri, ya. Kemudian menteri agama, menteri kesehatan, menteri pendidikan. Coba. Ada empat kementerian yang memang harus bertanggung jawab. Kepala Biro Administrasi Kesra Provinsi Riau, Masrul Kasmi, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya mendorongnya pertumbuhan akselerasi kegiatan UKS di setiap sekolah untuk memicu anak-anak menjadi cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Dengan besarnya manfaat berdirinya usaha kesehatan sekolah ini, Masrul Kasmi berharap kegiatan UKS ini bisa mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Yang mana menurut Masrul Kasmi, Kabupaten Inhil tercatat sebagai satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang peduli terhadap usaha kesehatan sekolah. Diharapkan kegiatan UKS ini sebagai salah satu upaya untuk menjadikan anak-anak sekolah kita yang cerdas, sehat, kemudian berakhlak mulia, sehingga nanti menyongsong masa depan yang cemerlang di masa yang akan datang. Untuk itu, kegiatan ini seharianya kami harapkan ada suatu manfaat besar, terutama bagi pihak kita, baik itu di tingkat provinsi, termasuk juga di kabupaten maupun di kecamatan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Bupati, kegiatan UKS ini, koordinator kecamatan itu Pak Camat, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Camat beserta jajarannya bisa mendorong para lingkungan sekolah mulai dari pelibatan dari UPTD Pendidikan, dari Kementerian Agama, dari Kemenak, dari KUA maupun dari Bimas di Kabupaten di Kementerian Agama, kemudian juga dari pihak kecamatan, termasuk juga mungkin kemudian dari unsur pimpinan kecamatan. Karena dengan pola seperti ini kita harapkan nanti akan lahir sekolah-sekolah yang bagus dalam pengelolaan UKS, bahkan bisa menjadi contoh UKS di tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan insyaallah. Ya, kita doakan, karena kami mencatat untuk sekarang ini satu-satunya kabupaten yang tinggi apresiasi yang langsung dihadiri oleh Pak Bupati adalah Kabupaten Indragiri. Jadi selain Bupati Inhil juga turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Inhil, serta seluruh peserta dari utusan 45 sekolah dan madrasah se-Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 100 orang. Ahmad Nasrun melaporkan untuk Gemilang Televisi. UKS, sehat dimulai.
Tuhan. Ya.